Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi sudi singgah ke channel Amir Jamil Channel. Okey guys, hari ini aku nak makan coklat moist cake guys. Korang tengoklah depan ni guys. Sebenarnya cake ni agak-agak apa viral dan trending jugaklah. Sama ada di TikTok, dalam YouTube, mana-mana lah media sosial lah. Aku selalu tengoklah berlegar lah di media sosial lah yang ni lah. So aku nak try lah juga macam mana dia punya tahap kesedapan dia, betul-betul sedap ataupun macam biasa ya kan. Apa-apa pun kita kena try. Aku pun sebenarnya excited juga. Kalau kita tengok dari segi dia punya rupa ni, memang wah, memang menarik lah guys kan, betul tak? Menggiurkan, sangat-sangat menggiurkan kan, dengan dia punya apa topping atas ni kan, ada coklat. Tapi aku tak pasti diorang guna coklat apa atas ni, aku tak pasti. Apa-apa pun kita kena try sekejap lagi lah. So hari ni aku minum air kosong saja lah, sebab kita dah makan yang manis kan. Takkan yang ni manis, nak minum pun manis kan. Bismillah. Okay, macam ni lah rupa dia punya moist cake. Korang tengok, dia memang sangat lembut. Kalau kita apa pegang memang lembut lah. Kalau kita tengok dari segi rupa dia punya kek ni, macam seakan-akan macam kek apa orang cakap, macam kek belacan kan. Tapi bukanlah, lain lah, memang lain lah. Kalau korang tengok betul-betul memang lain lah guys. Dan atas dia ni ada coklat lah, dia punya topping lah. Tak tahulah ini coklat apa. Mula-mula aku nak rasa dia punya kek dulu. Bismillah, bawah ni lah. So kena rasa dengan dia punya coklat. Wah. Sedap. Kalau korang makan dia punya kek ni kan, dia punya kek ni sajalah orang cakap lah. Dia macam korang makan macam kek biasa je lah, orang cakap lah, kek coklat biasa lah. Tapi bila korang makan dengan dia punya apa topping atas ni kan, dia punya coklat atas ni, barulah korang akan rasa ada kelainan lah pada kek ni lah. Barulah korang akan rasa kesedapan lah dia punya kek ni lah. Dia punya rasa manis okey aja, just nice, tak ke manis sangat, boleh lah. Sedang-sedang lah orang cakap lah. Untuk tahap kemanisan dia, bagi aku dia tak manis guys. Kurang manis lah orang cakap lah. Boleh lah untuk orang yang jaga kesihatan kan, tak makan manis, boleh lah. Ni memang sesuai lah untuk korang lah. Untuk kek dia memang sangat-sangat lembut. Kalau korang gigit kan, memang lembut kan dia punya kek. Dia tak keras lah orang cakap. Tapi bagi aku macam dia agak kurang manis lah. Mungkin kita boleh request bagi manis sikit lah. Macam aku kan, macam aku jenis yang memang suka manis guys. Kalau yang ni bagi aku memang kurang manis lah bagi aku lah. Tapi macam aku cakap tadi, kalau yang suka yang kek yang jenis yang macam kurang manis macam ni, boleh lah. Ini untuk korang lah orang cakap lah, yang selalu jaga kesihatan kan. Ni memang untuk korang lah. Tapi kalau macam aku, aku memang suka yang manis-manis guys. Tapi okey lah, manis juga. Kalau korang makan banyak-banyak kan, korang akan terasa lah manis dia tu lah. Yang biasanya dia punya kek ni memang sangat-sangat lembut.
Tapi coklat atasnya aku tak pasti juga. Nah, orang guna coklat apa? Tapi memang rasa macam ada rasa Milo ada juga. Nah, tak pasti juga sama ada coklat. Tapi korang akan rasa macam rasa coklat tu lah. Kan nama ni moist cake kan. Macam bagi aku dia moist juga. Tapi macam aku pernah makan yang lebih moist lagi lah daripada yang ni lah. Jujur aku cakap lah. Tapi yang ni sedap juga. Bukan yang ni tak sedap. Ni pun sedap juga. Cuma yang macam aku cakap tadi, aku pernah makan yang lebih moist lagi daripada yang ni lah. Kau tengok lagi sekali. Aku pun tak pasti juga kenapa kek ni boleh trending kan, viral dalam TikTok. Tak pastilah apa ya dia punya kelebihan, aku tak pasti. Tapi kan kalau korang just makan dia punya kek bawah ni kan, macam kek biasa je lah. Yang special dia ada coklat atas ni kan. Itu saya yang specialnya. Kalau pasal dia punya kek ni, bagi aku biasa je lah. Tapi sedap lah, sedap. Dia lembut, lembut lah. Okay guys, syukurlah sampai di sini review aku chocolate moist cake. Bagi aku kek ini memang sedap. Dia punya kek tu yang sangat special, dia punya kek ni lembut kan. Terasa dia punya kelembutan pada kek ni. Dan yang special juga, dia ada atasnya ada coklat. Ada rasa coklat guys. Tapi sedap, memang sedap. So, pada yang baru singgah ke channel Amir Jamil Channel, jangan lupa bantu subscribe, like and comment sekali. Okay, terima kasih. Berjumpa ke next video Amir Jamil Channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.